melihat wanita bercadar. Jadi sekarang ini marak ya, di mana-mana itu wanita bercadar sudah banyak. Apakah setelah mereka para wanita itu bercadar, halal bagi laki-laki untuk melihatnya? Loh, kamu kok melihat wanita? Kan bercadar mereka, enggak apa-apa kan. Dan begitu. Bukan hanya itu saja, sekarang para wanita ini juga karena bercadar berani juga memajang foto di media sosial ya, dimasukkan foto bercadar yang mungkin dihias yang sedemikian rupa itu bagian, apalagi kadang-kadang malah dihias bagian matanya itu. Sehingga seperti mata elang. Yang kayak begitu, walaupun gak dihias pun ya gimana, sama saja sebetulnya, apalagi dihias. Jawabnya adalah melihat wanita yang memakai cadar atau memakai niqab itu hukumnya adalah haram. Ini dalam kitab I'anatut Thalibin. Waqala fi nihayati haitsu qila bi tahrimi wa huwa ar-rajih haruma an-nadaru ila al-muntaqibati allati la yabinu minha ghairu 'ainiha wa muhajiriha kama bahasahu al-Adra'i la siyama idza kanat jamilah fa kam fil muhajiri min al-khanajir. Jadi ini pendapat yang rajih, dianggap yang rajih, yang unggul, bahwa haram melihat wanita yang berniqab, yang hanya tampak mata dan sekeliling matanya saja, itu juga enggak boleh dilihat. Apalagi kalau wanita jamilah ya. Karena itu matanya bagus, sekelilingnya tampak putih, namanya seperti itu. Apalagi yang bagaimanalah, terserah. Maka dikatakan para ulama, itu bagian keliling-keliling mata itu, di situ itulah ada pedang yang mematikan, pisau yang bisa mematikan. Makanya hati-hati. Makanya melihat wanita itu enggak boleh. Melihat wanita ini enggak boleh. Laki-laki melihat wajah wanita itu enggak boleh. Harus hati-hati matanya.